Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, mulai Jumat lalu, PSBB di Jabar kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi sudah dihentikan karena angka reproduksi COVID-19 sudah di bawah 1 selama 1 minggu. Tapi dirinya meminta warga tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Usai meninjau pelaksanaan rapid dan swab test bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Jumat lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat dihentikan. Semua kabupaten serta kota kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi bisa memberlakukan adaptasi kebiasaan baru atau AKB mulai Jumat 26 Juni 2020. Tapi dirinya berharap masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Nah, seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB, ya, sudah diputuskan kita semuanya 100% melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya. Angka reproduksi COVID sudah di bawah 1 selama 6 minggu. Nah, artinya walaupun judulnya AKB, kewaspadaan tidak turun. Jadi improvisasi untuk melakukan lokalisir-lokalisir di desa, kelurahan, skala mikro, pembatasan terus dilakukan. Tapi status Jawa Baratnya sudah kami hentikan PSBB yang skala Jawa Barat untuk dilanjutkan pada kebijakan-kebijakan lokal. Kecuali Bodebek masih terus sampai tanggal 2 atau 4 Juli mengikuti jadwal di Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.